قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, ikhwan fi din wa ati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan sesi ke-16. Betul ya? Bahasan ke-33. Kufur besar dan macamnya. Ya, dibaca terlebih dahulu. Kufur besar dan macamnya. Kufur besar maksudnya ialah perbuatan kufur yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan wujud tindakan kufur ini adanya dalam itiqad atau keyakinan. Yang termasuk dalam perbuatan kufur besar ialah 1. Kufur karena mendustakan, yaitu mendustakan tidak mempercayai Al-Quran atau hadis baik seluruh atau sebagiannya. Hal itu berdasarkan firman Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Quran surat Al-Ankabut ayat 68. Baik. Kufur ini istilah, kalau kita lihat pengertian tadi, lihat di atas. Kufur adalah perbuatan kufur besar, perbuatan kufur yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kufur ini lawan dari iman. Kalau syirik itu lawan dari tauhid. Sekali lagi, kufur itu lawan dari iman. Kalau syirik itu lawan dari tauhid. Jadi kalau dari sisi sama-sama mengeluarkan dari Islam, iya. Orang berbuat syirik nanti keluar dari Islam, orang yang melakukan kufur besar juga keluar dari Islam. Kita sekarang melihat macam-macamnya terlebih dahulu. Kufur karena mendustakan atau kufur takdzib. Kufur karena mendustakan. Apa maksudnya? Wa huwa takdzibul Qur'an awil hadis aw ba'd ma ja'a fihima. Yaitu bentuknya mendustakan Al-Qur'an. Oh, ayat ini dia ingkari. Atau hadis ini dia ingkari. Mendustakannya. Atau sebagian yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalilnya tadi surat Al-Ankabut ayat 68. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba aw kadzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Di sini sebutkan orang mendustakan Allah, mendustakan kebenaran, dan itu yang ada dalam Al-Qur'an. Coba lagi lihat ayat berikutnya. Juga dalam firman Allah, apakah kalian mau beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar kepada sebagian lainnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mau beriman kepada sebagian Alkitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian lainnya lagi?
Di sini disebutkan pengingkaran terhadap kitab. Maka para jamaah sekalian lihat, berarti kalau terhadap Al-Quran harus diimani semuanya. Sebagiannya diimani, seluruhnya juga diimani. Tidak boleh mengimani sebagian, mengingkari sebagian, lainnya enggak boleh. Yang ayat ini diimani, ayat lainnya juga diimani. Tidak boleh ambil separuh-separuh. Ah, saya enggak tentram nih dengan ayat yang ini. Saya ingkari ayat yang ini, saya ambil ayat yang lainnya, enggak boleh. Terus yang kedua. Dua, kufur karena enggan dan takabur. Padahal sebenarnya hatinya percaya. Yaitu tidak mau tunduk pada kebenaran meskipun mempercayai adanya kebenaran tersebut. Jadi seperti kufurnya iblis. Dalilnya adalah firman Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka semuanya, kecuali iblis. Dia enggan dan takabur. Dia memang termasuk golongan orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Lihat. Wa iskunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara. Dan ketika kami katakan kepada malaikat, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Siapa yang perintahkan untuk sujud? Allah. Sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Semuanya siapa? Malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Dan ingat, iblis tidak masuk dalam golongan malaikat. Semua makhluk mau tunduk tadi pada perintah Allah kecuali iblis. Iblis apa? Aba. Aba tadi enggan taat. Wastakbaro, istakbaro apa? Takabur, sombong. Sombong berarti enggan untuk taat. Dan iblis termasuk golongan orang kafir. Berarti sifat enggan taat dan sombong termasuk sifatnya siapa? Iblis. Ya, sifat enggan taat dan sombong, enggan taat dan sombong termasuk sifatnya iblis. Padahal sebenarnya hatinya percaya, enggak mau tadi sujud kepada Adam. Padahal Allah yang perintahkan, gengsi. Apa-apaan Adam kan tercipta dari tanah, saya kan dari api. Dia nganggap dirinya juga lebih baik. Sombong itu iblis. Nah, itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga. Tiga, kufur karena ragu-ragu terhadap kebenaran adanya hari kiamat. Sehingga mengingkari dan tidak mau membenarkannya. Allah berfirman mengisahkan orang-orang berkarakter seperti di atas. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian menjadi setetes air mani, kemudian dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Quran surat Al-Kahfi ayat 36-37. Lihat ayat 37-nya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Dan temannya, kawannya yang mukmin berkata kepadanya, apakah kamu akafarta billadzi khalaqaka? Apakah engkau itu mau kafir kepada yang telah menciptakanmu min turab, menciptakanmu dari tanah. Summa min nutfatin. Lalu sekarang ini kita itu dari nutfah. Kalau dulu yang pertama Adam itu dari tanah, kalau sekarang kita dari nutfah. Summa sawwaka rajula. Kemudian engkau dijadikan laki-laki yang sempurna. Di sini dikatakan akafarta. Apakah engkau itu mau mengingkari? Kufur yang dimaksudkan sini adalah karena ragu-ragu terhadap kebenaran adanya hari kiamat. Karena di awalnya wa ma'adzunnu sa'ata qa'imah. Aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Berarti ragu-ragu tentang hari kiamat. Kalau orang itu ragu akan datangnya hari kiamat, berarti ya sudah, dia malas-malasan untuk ibadah, tidak ada persiapan, apalagi tidak meyakini sama sekali seperti orang-orang ateis yang mengingkari sama sekali tidak mungkin kiamat itu datang. Dan ingat, ketika Allah itu menjelaskan untuk masalah keimanan, diawali dulu tentang keimanan pada hari kiamat.
tentang hari kiamat dulu. Supaya orang yang mau beramal itu semangat untuk beramal. Karena kalau hari kiamat tidak diimani, berarti untuk beramal ngapain? Iya kan? Mau beramal untuk apa? Wong saya enggak yakini kiamat kok. Mau dibalas juga enggak. Dia enggak yakini kayak begitu. Maka tidak boleh ragu-ragu seperti ini terhadap adanya hari kiamat. Banyak bukti-bukti dalil yang menunjukkan hari kiamat itu datang. Kalau mau pelajari lengkap itu di tafsir juz 30. Di tafsir juz 30. Ya, bisa pelajari ada tafsir-tafsir juz amma itu. Terus yang keempat. Empat, kufur karena berpaling dan meninggalkan Islam, yaitu berpaling dan meninggalkan ajaran Islam karena tidak mempercayainya. Dalilnya adalah firman Allah, dan orang-orang kafir itu berpaling dari apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Quran surat Al-Ahqaf ayat 3. Hati-hati juga yang keempat. Kufurnya karena berpaling dan meninggalkan Islam. Berpaling dan meninggalkan ajaran Islam karena tidak mempercayainya, tidak percaya pada ajaran-ajaran Islam. Ini tidak perlu dikaitkan dengan golongan tertentu, bisa jadi kita sendiri. Apa ayatnya tadi? Al-Ahqaf ayat 3, walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu berpaling dari apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Yang ajaran ini disampaikan tidak dia percayai. Disuruh sholat tidak dia percayai. Disuruh pakai jilbab tidak dia percayai. Disuruh bayar zakat juga tidak dia percayai. Dia berpaling itu, tinggalkan ajaran-ajaran Islam. Hati-hati masuk kufur yang nomor 4. Terus nomor 5. 5. Kufur karena berbuat nifaq, yaitu menyatakan keimanan dengan lisannya, tetapi sebenarnya hatinya tidak mengakui dan sempak terjangnya pun bertentangan dengan apa yang diucapkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah. Demikian itu karena awalnya mereka telah beriman, kemudian kafir lagi, lalu hati mereka pun dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat memahami lagi. Quran surat Al-Munafiqun ayat 3. Juga firman Allah, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Lihat, apa pengertian ini? Nifak ini atau kemunafikan ya? Munafik. Sama. Menyatakan keimanan dengan lisannya, tetapi sebenarnya hatinya tidak mengakui. Cuma di lisan. Dan sepak terjangnya pun bertentangan. Jadi cuma di lisan saja. Bertentangan dengan hati, bertentangan dengan perbuatan. Dan nanti pembahasan nifak ada sendiri. Intinya nifak itu nanti ada yang keluarkan dari Islam, ada yang tidak. Kalau yang ciri yang paling sering kita lihat bentuk-bentuk kemunafikan, KTP-nya Islam. Sholatnya? Enggak. Itu namanya munafik. Dan itu dijadikan standar oleh para ulama di masa silam. Jadi orang, para ulama itu nilai orang itu munafik bagaimana? Lihat dia enggak pernah nongol sholat subuh, sholat isya. Disebut apa? Munafik. Ya, itu disebut munafik. Namun bukan kita bahas kufur di sini, kufur besar di sini bukan. Namun itu standar minimalnya itu. Baru minimalnya oleh itu. Belum keluarkan dari Islam. Namun itu sudah disebut apa? Munafik. Standarnya tadi apa? Lihat sholat apa? Subuh dan isya. Kok pakai standar subuh dan isya? Ya kenapa kalau sholat subuh? Kenapa sholat subuh? Paling berat. Kenapa beratnya? Malas bangun. Isya? Kenapa Isya? Pulang kerja, ngantuk, gitu. Kalau masih alasan-alasan malas sholat karena itu munafik-munafik gitu. Sifatnya. Nanti ada penjelasan rincinya.
Tapi enggak usah nanti pulang dari daurah itu langsung nuduh tetangganya, wah iki wong kabeh iki munafik iki tanggaku iki. Jangan didakwahi. Paham simbah-simbah? Kadang ora sabar lho iki simbah-simbah iki. Nanti mulih langsung wah kabeh iki tanggaku ustaz, kabeh iki munafik guru KTP. Yuk pelan-pelan, yang penting didakwahi. PR-nya berarti tambah banyak. Tambah banyak enggak PR-nya? Ya. Tadi wes syirik, iki tambah lagi munafik loh. Tambah banyak kan? Banyak. Syirik aja belum beres, tambah lagi dengan munafik lagi. Penjelasannya nanti ya. Ini baru kufur karena berbuat nifaq. Kalau kufurnya ini bentuknya gimana? Hatinya itu tidak suka Islam, namun lahiriannya pura-pura cinta Islam. Paling benci itu hatinya pada Islam. Namun untuk mempertahankan Islamnya, ya, dia jadi orang kayak gitu. Terus yang keenam. Enam, kufur karena menentang. Yaitu orang yang mengingkari sebagian dari ajaran agama yang telah diketahui secara umum termasuk rukun Islam atau rukun iman. Misalnya, seseorang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka orang semacam itu dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Demikian pula halnya seorang hakim yang menentang hukum Allah. Dalilnya firman Allah, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Ibnu Abbas berkata, barang siapa menentang apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka dia adalah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang kafir. Ini ditujukan pada siapa? Ada orang yang menjalankan hukum Islam namun tidak ridho dengan hukum tadi. Dia masih nganggap hukum selain hukum Islam itu lebih afdal dalam batinnya. Dan ini juga bisa terjadi yang kufur menentang ini. Ini namanya kufur juhud. Bukan zu ya, namun ju. Juhud. Yaitu mengingkari. Contohnya di sini dia jalankan sholat. Namun dalam batinnya dia anggap sholat itu tidak wajib. Berarti keterpaksaan dirinya menjalankan sholat. Nah ada macam-macam di situ. Ingat ya, kufur itu beda dengan syirik. Kalau syirik itu kan menduakan Allah dalam ibadah. Kalau kufur itu menentang. Kufur itu secara bahasa kalau kita artikan itu menentang. Membangkang. Lihat saya bentuk-bentuknya tadi. Jadi beda dengan syirik. Namun sama-sama konsekuensinya ada. Yaitu kalau kufur besar, syirik besar, sama-sama kafir. Kalau berbuat kufur di sini, dia itu tidak menduakan Allah. Langsung menentang, langsung mendustakan, langsung takabur, ragu-ragu dalam masalah imannya. Berpaling. Beda. Orang mencaci maki Nabi itu bukan syirik namanya. Namun apa? Kufur dia. Orang mencaci maki Nabi itu bukan syirik, namun kufur. Sama juga konsekuensinya, kafir juga. Namun beda penyebutannya. Oh ini kufur, ini syirik. Pokoknya kalau syirik kita bahas untuk hal-hal yang di situ ada bentuk menduakan Allah dalam ibadah. Kalau kufur itu lawan dari apa tadi? Iman. Ya, kita katakan tidak beriman dia. Atau imannya masih ragu-ragu, atau dia menentang iman, atau dia beriman sebagian mengingkari yang lain. Nah sekarang selesai bahasan ke 33.